kita dah jumpa dua pokok yang sesuai. Pokok satu dan pokok dua. Dua-dua lebih kurang dalam 20 kaki. So kalau nak buat hammock camping ni memang kena cari jarak yang agak jauh lah. Kalau dekat sangat dia tak boleh. Okey, sebab kita kena cari pokok yang agak jauh jarak dia, sebab dia punya strap tu memang panjang. Jadi kalau kita buat dekat dia susahlah nak sambungkan. Apa hal lighting ni? Ni okey. So first things first, kita pasang tree hugger ataupun hammock strap. And then kita sambungkan hammock. Let's go. Kita mula kat pokok ini. Ni hammock Ohana. Apa lighting ni? Alright. So dia datang sekali dengan hammock. Mestilah kan, kita beli hammock dapatlah hammock. Lepas tu ni hammock strap. Ini sebenarnya lagi penting daripada hammock itu sendiri, sebab biasanya hammock memang okey, dia tak koyak dan sebagainya. Tapi ni kita kena cari strap yang first kali dia tak boleh stretch, maksudnya dia tak elastik. Sebab bila kita ada hammock tu dah elastik. Lepas tu kita tambah dengan ni lagi elastik. Jadi kendur lah. Baik kalau barang atas rumput je kan kalau macam tu. So kita pasang hammock strap yang pertama. Cara aku pasang hammock strap, dia ada satu side yang ada loop ni satu. Kalau beli yang teguh ni dia tulis teguh lah. Tu side yang kita balut kat pokok ni. Lepas tu kita lalukan side yang ada banyak lubang-lubang ni. Okay. So kita dah pasang satu side, kita gerak ke side lagi satu. Alright, ni pokok yang kedua. Kita ulang je step yang sama. Aku tunjuk dari jauh lah sebab korang dah tahu dah macam ni. Guys, kita dah ubah ke pokok yang lain sebab yang tadi tu terlalu jauh. So pokok ni agak-agak dalam 16 kaki daripada pokok yang pertama tadi. Jadi saya dah ikat strap ni macam tadi lah dekat pokok pertama tadi. Sama je. Alright, so sekarang dua-dua pokok ada hammock strap. Pokok yang pertama, pokok yang kedua. So last step, kita keluarkan hammock. Alright, so ni hammock yang saya beli. Dia hammock Ohana, color black forest. Dia ada 6 warna, tak silap saya. Dia ada warna biru, ada warna orange, macam-macam lah. Jadi kita buka hammock ni dulu. Dalam 8 kaki juga panjang hammock ni. Lepas tu dia datang dengan carabiner. Carabiner ni sebenarnya dia package dia asing, plastik asing. Tapi saya dah pasang siap-siap. So kita pergi ke pokok tu, sambungkan dekat hammock strap. Dah siap lah. So kita mulakan dengan pokok yang ni. Ada rumput. Alright, so kita sambungkan pada pokok yang tu guna salah satu dari carabiner. Tak penting mana satu. Pastikan kita jangan terlalu ketat, jangan terlalu kendur, sebab nanti
Aku nak tengoklah macam ni. Alright, helmet kita dah siap dipasang. Macam tu. Pasang ni lah pandai-pandai lah adjust dia punya sizing sebab dia guna karabiner kan. So, kita test baring dan duduk. Alright, helmet kita dah siap pasang. Kita test duduk dulu. Kita baring. Nampaknya aku adjust ni terlalu rendah. Jadi betul kan? Alright, take two. Woo! Try baring pula. Overall, 10 out of 10. We'll buy again. Seronok juga ada hammock ni. Oh, dekat side apa ni, dia ada dia punya pocket sekali. Boleh letak phone ke dompet ke apalah. Apa benda penting. Relax aja. Alright, kita try baring dekat hammock ni dulu. Sama-sama lah. Tadi korang dah tengok daripada pokok tu. Memang best lah hammock ni. Pastikan korang try hammock. Jangan kita duduk dalam kemah je kan. Hammock ni kita adventurous sikit. Cuba benda-benda baru. So, aku rasa kalau dah biasa pasang ni dalam seminit dah siap dah. Dah siap dah pasang. Ini sebab first time aku pasang kan. Lambat lah sikit. Lagi satu benda yang kita kena hati-hati bila hammock camping ni, pastikan tak terlalu tinggi daripada tanah. Ni pun dalam berapa inci je ni. Sebab worst case scenario jatuh kan, nak buat macam mana. Biarlah jatuh tu tak terlalu tinggi kan. So aku rasa tu je kot. Lepas tu yang strap ni, cara senang nak tahu tinggi dia, nak setting macam mana, tinggi bahu ataupun kepala, kita dah okey dah. Sebab nanti bila kita pasang semua sekali, dia kendur. Bila dia kendur tu dah perfect lah dia punya height tu. Dan helmet ni kalau untuk orang yang tinggi juga, saya rasa tak ada masalah. Sebab dia dalam 7 kaki, 8 kaki jugalah panjang dia. Orang Malaysia pun berapa je kan tinggi. Okay, overall helmet ni memang
berkualiti, jahitan semua nice, strap pun memang terbaik lah saya rasa. Jahitan semua berkualiti, tak adalah rasa takut bila kita nak tidur nanti tengah malam jatuh pula kan. So lagi elok kita beli hammock yang berkualiti, mahal sikit tapi tak apalah, berbaloi kan. Aku rasa tu juga untuk hari ni. Aku packing bag aku balik, dan kalau korang nak apa-apa video lain seterusnya, komen lah. Mungkin lepas ni aku buat video pasal fly sheet, rim fly, tub, apalah korang nak panggil. Aku panggil tub. Cara nak pasang dia secara cepat, lepas tu dia punya ikatan pun senang je. So, jumpa lagi. Take care. Bye-bye.